أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <applause> من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا الحق دخلنا مدخل صدقين واخرجنا مخرج صدقين وجعلنا من دونك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا يا عليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا الغفور ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم ارزقنا اماما عادلا Ama Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Tuhan semesta, alam yang telah menciptakan kita semua, <coughs> dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita diperjumpakan. Allah di channel kesayangan kita, yaitu channel I Dream TV, dalam program "Tadabur Al-Quran", dimana insya Allah kita akan kembali uh, mencari apa yang bisa kita pelajari. Uh, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan <coughs> uh, di dalam Al-Qur'an yang dengan itu insya Allah uh, kualitas iman kita bertambah uh, dan kualitas ketakuan kita semakin baik. Tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar dijauhkan dari siksa api neraka dikumpulkan dengan hamba-hambanya yang soleh dimasukkan ke, ke, dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah Amin ya Robbal Alamin <tuh> Sahabat dari, dan yang dirahmati Allah di manapun anda berada melanjutkan kajian kita dalam program tadabbur Al Quran di episode uh, sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan surah Al Baqarah ayat yang ke-23 dan 24 ya. Kemarin di atau di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan perumpamaan ya tentang kehebatan dan kekuasaannya agar dengan itu kemudian kita sebagai makhluk ya ya sebagai manusia eh, semakin tunduk ya dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> karena memang uh, itulah ya esensi dari kehidupan kita sebagai manusia ya, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah sebagai sang pencipta <tuh> kita tidak akan dipandang ya, sebagai manusia yang hidup ya. kalau kemudian ketaatan kepada Allah ketaatan kepada sang pencipta tidak ada ya, kita diibaratkan sebagai Bangkai, ya, atau dibarkan sebagai uh, kayu yang bersandar, ya, kalau orang munafik disebutnya, khusubu musanadah, ya. dianggap sebagai kayu yang bersandar, atau dianggap sebagai mayat yang berjalan, ya, zombie, ya, kalau zaman sekarang. Karena esensi kehidupan manusia itu, ya, dari ketakuan, ya dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya agama atau Al-Quran ini adalah wahyu yang menghidupkan, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati dan mempertahankan jiwa-jiwa yang sudah hidup. Jadi sinilah pentingnya kita ya, mengkaji, mentadaburi ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian di episode kali ini kita akan beranjak ke pembahasan atau ya, tota tadabur kita di dalam surah al-Baqarah ayat yang ke-25. <tuh> di ayat yang ke-25 ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, menggambarkan satu keadaan ya, yang kurang lebih ya sebetulnya lanjutan ya, dari ayat yang sebelumnya. <tuh> Kalau di ayat yang sebelumnya penekanannya lebih kepada ayo berimanlah kalian ya. Yakinlah kalian kepada aku sebagai pencipta kalian yang yang membentangkan apa namanya bumi ya, yang menjadikan langit sebagai naungan. <tuh> yang menurunkan hujan gitu ya. Berimanlah kalian kepada aku ya. Kurang lebih seperti itu. Maka kemudian di ayat yang ke-25 ini Allah mengabarkan konsekuensi ya yang baik <tuh> atau manisnya, ya buah dari keimanan yang kita sematkan di dalam kalbu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> di ayat yang ke-25 ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rajim." وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Ini harusnya eh, ayat ini ya kalau yang paham eh, bahasa Arab ya membuat senyum ya membuat tersenyum senyum penuh harapan ya senyum eh, penuh imajinasi kenikmatan nah, gitu ya. <tuh> Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya menyampaikan ya, satu berita ya lazina amanu ya dan berikanlah sampaikanlah ya kabar gembira Nah, ya, sampaikanlah berita gembira lil amanu ya, ya, ya. bagi orang-orang yang beriman wa salihat ya dan mereka uh, mengerjakan uh, kebaikan yang banyak nah, apa itu kabar gembiranya annalahum jannah ya bagi mereka adalah surga ya. ini kalimatnya uh, jamak ya jannat ya. Maka, surga-surga ya, bagi mereka, surga-surga ya, tajri minta tihal anhar, ya. di mana di dalam surga itu ya, ada sungai-sungai yang mengalir. Ya. <tuh> Jadi, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ya, agar kita, ya, manusia ini, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setelah sebelumnya Allah gambarkan ya bahwa manusia nanti akan dibagi tiga ya, yang bertakwa ya kemudian eh, yang beriman ya ada yang di tengah-tengah ya yang munafik ya maaf yang yang eh, beriman dan bertakwa kemudian yang kafir dan yang di tengah-tengah yang munafik ya maka yang selamat ya di ayat selanjutnya semua adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki keimanan dan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu ya. Maka kemudian Allah berikan gambaran di ayat ini bagaimana uh, buah ya dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Di mana Allah mengatakan ya mereka akan diberikan surga-surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang senantiasa mengalir. Nah, gitu ya. <tuh> dalam hal ini ya, para ulama ya, eh, apa namanya, memberikan ya satu penekanan bahwa syarat ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya yaitu secara mutlak ada dua yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah amal soleh. Jadi, dua, dua, apa, dua, dua hal inilah yang menjadi kunci, menjadi pembuka ya, pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Jadi ketika manusia ini punya keinginan masuk ke dalam surga, ingin bahagia setelah kematiannya, maka kunci yang harus dimiliki, ya, tiket, nah, gitu ya. tiket yang harus dimiliki dimiliki adalah dua, yaitu iman kepada Allah dan kemudian perbuatan baik. Ya. Dan kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang lain, nah, ya setelah ayat ini gitu kan banyak tuh. Ya surat-surat uh, ayat-ayat -surat, ya, 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 di dalam banyak di dalam banyak surat ya, yang yang kemudian menggandengkan ya, antara uh, iman dan amal soleh ya, untuk uh, mendapatkan surga. Ya. Yaitu, kalau sudah berbicara surga maka kemudian sebelumnya diawali dengan kalimat uh, iman dan amal soleh. Ya, Inna amanu wa husnu balahum wahsnu abisalnya innallazina aman wa amilu wa amil sulit lahum jannat ya, misalkan, ya, uh, dan banyak sekali ayat ya, yang, yang yang serupa ya, yang mengatakan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga Allah Subhanahu wa, wa taala maka <tuh> ini menjadi satu akidah ya menjadi sebuah keyakinan bagi kita ya uh, ini kan paket ya iman dan amal soleh. Ya, ada orang yang kemudian beriman saja tetapi tidak beramal soleh, nah, maka ya belum tentu masuk ke dalam surga nya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sebaliknya ya, amal solehnya banyak, nah, imannya nggak ada. Nah, Ini kan ada juga begitu ya. Nah, tidak imannya tidak jelas ya kepada siapa apa yang diimaninya ya dalam konteks ketuhanan begitu kan percaya tuhan percaya tuhan yang mana yang kamu imani ini tuhan ini opsinya banyak nih ya kalau kata manusia versi manusia ya ada yang tuhannya tiga ya tuhannya dua tuhannya banyak Islam tuhannya satu itu kan Oke oh, saya kita beriman kepada tuhan yang satu ada juga ya agama-agama yang mempertuhankan tuhan satu tapi namanya kan nggak sama Gitu ya. nah, di dalam Islam nama Tuhan itu adalah Allah. <tuh> yang mana yang dia, dia, dia nih gitu. Kalau tidak tepat imannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia percaya ada Tuhan yang satu gitu ya. Maka keimanannya tidak benar, ya tidak diterima. <tuh> maka kalau merujuk kepada ayat ini. Ya besar kemungkinan dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Karena paketnya dua ya beriman dan beramal soleh. Maka disinilah ya, ya pentingnya kita mengkaji memahami apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Disinilah ya fungsi dan peranan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Ya ketika kita ingin masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu Wa Taala, ingin masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita bingung bagaimana caranya, ya rujuklah kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan. Ya, kalau berbicara surga yang pertama yang harus jelas ya posisi dan kedudukannya harus clear. Jadi ya, dalam diri kita yang pertama iman, yang kedua amal saleh. Ya, kenapa disebutnya jamak nih ya? Wa amilu wa yang mereka yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi perbuatan yang kebaikannya itu banyak, jamak ya. <tuh> Kenapa Allah sebut dengan kalimat begitu, ya dengan kalimat yang banyak, karena memang ya sifat manusia ini, ya sahabat Aidrim yang dirahmati Allah, untuk bisa ikhlas itu tidak mudah, nah, ya karena eh, iman yang diterima adalah iman kepada Allah dan amal soleh yang diterima, eh, yang diterima juga ima, eh, amal soleh yang diniatkan karena Allah. Nah, gitu ya. <tuh> Maka amal soleh pun kalau tidak diniatkan ke, karena Allah, tidak niat diniatkan untuk Allah, ya tidak akan diterima. Nah, gitu ya. Jadi syarat, salah satu syarat amal soleh adalah ya, memang diniatkan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ya, yang contoh yang mudah adalah sebagaimana <tuh> yang dulu di apa dikerjakan oleh eh, Nenek moyang kita ya, putra dari Nabi Allah Adam alaihissalam itu Habil dan Qabil ya di mana keduanya diperintahkan oleh Nabi Allah Adam ya untuk mempersembahkan, ya untuk memberikan persembahan terbaik mereka kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kalau berbicara ke 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 kemampuan kapasitas sama ya. Kabil dan Kabil ini sama, Kabil dan Kabil sama. Tetapi ya, ketika mereka mempersembahkan nah, ya, sesuatu kepada Allah Subhanahu taala ya terlepas dari sejarahnya ada yang menyebut Kabil mempersembahkan apa namanya hewan kurban terbaik gitu, lalu kemudian Kabil menyapa mempersembahkan tanaman-tanaman hasil panen gitu buah-buahan ada yang mengatakan hasil buahnya itu buruk begitu Dan itu kan cerita ya bisa jadi kualitasnya sama bicara sesembahannya gitu mungkin kalau binatang kalau habil memenyerahkan binatang gitu binatang yang disembah yang yang terbaik itu adalah kambing ya dicari kambing terbaik begitu kan namun juga persembahan kepada Tuhan itu kan terbaik lalu kemudian Kabil, nah, ya, dia mempersembahkan hasil panen terbaik juga gitu, yang paling bagus. Cuma persoalannya, kenapa ini terima punya Kabil? Nah, yang yang paling utama adalah niatnya apa? Ya, bisa jadi, ya Kabil niatnya adalah dengan ini saya bisa mendapatkan istri. Nah, tujuan, kan ya, tujuannya kan di, um, kenapa mereka kemudian disuruh um, melakukan persembahan karena mereka mem, ...memperebutkan satu wanita ya. Ya kalau ikut aturan ya... ...akan ada iklima adalah Buddha ya. <tuh> e, iklima ini yang cantik ya gitu ya. Nah ini yang kemudian harus menikah dengan habil ya. Tetapi ternyata... ...kabil protes. Nah, saya sama iklima kan lahirnya bareng gitu kan. Harusnya kita ini jadi sepasang gitu. Kenapa kemudian jadi disilang-silang gitu Nah karena ada keberatan sebagai ayah yang bijaksana maka dia diminta keputusan kepada Allah lalu Allah kemudian yaudah udah bikin aja persembahan yang aku terima maka dia berhak untuk menikahi itu maka kemudian dibuatlah persembahan <tuh> dibuatlah perintah ya masing-masing mempersiapkan dan ternyata yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah korban atau seserahan dari Habil, ya, saya secara pribadi meyakini sebetulnya kualitas persembahan kalau bicara kualitas sama bagusnya, tapi ya, itu. habil ya, yang paling penting bisa jadi dia ya, adalah uh, pihak yang lebih ikhlas di dalam mempersembahkan kurban ya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya bukan karena ingin mendapatkan Uh, istri gitu ya, atau perempuan, tapi niatnya karena memang ini adalah persembahan kepada Allah. Ya, dia persembahkan betul-betul untuk Allah, sementara Kabil nah, jadi niatnya sudah melenceng. Ya. Jadi, ini pelajaran sebetulnya, pelajaran besar bagi kita, ya, anak cucu Adam. <tuh> Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, kalau ingin mendapatkan balasan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting adalah niatnya. Ya, makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya yang dilihatkan oleh uh, ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ya. Segala perbuatan itu sangat bergantung kepada niat. Nah, bagi setiap manusia itu, ya, apa yang diniatkan? Jadi apa yang dia niatkan dalam melakukan satu perbuatan itu akan kembali kepada dia. Ketika dia melakukan kebaikan dan niatnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi untuk yang lain misalnya. Katakan untuk mendapatkan pujian ya dari sesama manusia, dari mertua, dari orang tua, dari teman, dari atasan misalnya. Maka dia akan mendapatkan itu. <tuh> Walaupun ngomongnya saya mah ikhlas karena Allah ini gitu ya ngomong gitu ya gitu Tetapi sebetulnya di hatinya ya ingin disebut sebagai orang baik oleh atasannya, ya oleh bosnya, gitu ya, oleh temannya, oleh calon mertuanya, oleh kekasihnya yang dicintai. Gitu ya. Maka pada hakikatnya <tuh> dia tidak akan mendapatkan balasan atas kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Ya kalau dia ngomong begitu di hadapan bosnya ya bisa jadi bosnya akan kemudian memuji-mujinya. Nah, Lalu di hadapan calon mertua, maka kemudian bisa jadi mertuanya akan mengaguminya, lalu kemudian memutuskannya untuk menjadi menantunya. gitu ya. <tuh> Atau, kalau yang kita harapkan, kecintaan dari e, kekasih kita ketika dia mendengar itu bisa jadi kekasih kita, kemudian akan melimpahkan kekasih sayangnya, cintanya kepada kita. <tuh> Tapi, tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan e, harus menjadi peringatan bagi kita. <tuh> nah karena manusia itu sifatnya seperti itu itu ya nah, jadi yang namanya manusia ini untuk ikhlas itu nggak mudah nah, ya. gangguan ya, untuk ikhlas itu banyak ya. makanya kemudian kalau berbicara amal soleh ya. nah, ini kan eh, apa namanya menjadi kunci masuk surga gitu kan iman sudah bagus nih ya. tinggal amal soleh gitu ya. bagi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Asal dia punya amal saleh walaupun sedikit ini sudah menjadi eh, apa namanya sudah menjadi eh, tiket resmi bagi orang ini masuk ke dalam surga ya, karena banyak ya ada riwayat-riwayat yang menyebutkan orang-orang ya, yang sebetulnya ketika eh, hidupnya ya, kemudian amalnya nggak terlalu banyak begitu ya. tetapi kemudian masuk surga menjadi ahli surga rupanya apa kunci dari perbuatan dia itu adalah keikhlasannya. Keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ini, ini 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 kembali kepada ayat ini ya. <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat ya. Lalu Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kita eh, ahli surga. Eh, orang yang ahli surga, ahli surga. Datang masuk ya sarang-sarang sahabat. Ah, ya dan ternyata banyak sahabat yang apa nih berpikir di luar prediksi gitu Oh, kok dia gitu <tuh> ya. Maka kemudian salah seorang sahabat ya, saya lupa nih nama sahabat ya. Ada dua sahabat berarti ini, ya. <tuh> salah seorang sahabat, kalau salah sahabat yang kedua ini namanya uh, Amar bin As. Ya. Sinanar bin Asini kemudian penasaran, kenapa Rasul mengatakan dia adalah ahli surga? Lalu kemudian dia putuskan untuk me apa namanya? E, menyelidiki apa sebetulnya. Kalau misalnya e, amalannya gede gitu, wah ini saya harus belajar dari dia gitu kan. Jadi pengen tahu <tuh> Lalu kemudian setelah keputusan itu lalu sahabat ini Said Amr bin As ya, ini datang ya ke tempat sahabat yang disebut Rasulullah sebagai ahli jan, ahli surga gitu. Lalu kemudian beliau bertamu dan memutuskan untuk menginap selama tiga hari. Ya, orang Arab itu eh, kalau bertamu ya biasanya eh, kalau kalau kata Syed Omar ibn Khattab gitu kan. Eh, Kalian tidak bisa mengatakan orang ini baik, buruk, gitu. Ya. Kalau kalian belum pernah uh, nginep, nginep tiga hari di rumah dia. Nah. Jadi kalau pengen tahu orang ini baik apa enggak, nginep aja di rumah dia tiga hari. Nanti ketahuan, tuh. Ini orang baik apa enggak, gitu. Jangan dinilai dari ketika dia sholat, ya, atau ketika dia sedang baca Qur'an. <tuh> Gak bisa itu dijadikan sebagai patokan orang ini baik, gitu. Sayyid Omar, ya. Ya, memang orang Arab selalu gitu. Makan aturannya di dalam aturan orang Arab, ya, e, e, kalau ada orang datang ya bertamu tiga, selama tiga hari ya, itu enggak nggak dit, boleh ditanya dulu ada apa ya. Tapi selama tiga hari pertama ya itu dia harus dijamu, ya, di, di, di apa namanya, betul-betul di, betul -betul di service, ya makannya, minumnya, tempat tidurnya, kebutuhannya. Selama tiga hari tanpa kemudian kita tanya dulu. Ya. Kenapa sih datang ke sini gitu? Nah, setelah tiga hari baru nanti ditanya. Maaf saya kita mau tahu kenapa bapak ibu ya datang ke sini ada apa ya. Jadi memang orang Arab itu dikenal sangat memuliakan tamu. Ya. <tuh> Lalu kemudian ketika sampai ke rumah sahabat ini, Lalu diterima untuk nginap di rumahnya tiga hari tiga malam. Setelah tiga hari tiga malam itu di rumah sahabat ini ya biasa kemana-mana sahabat sebab ditemani bareng-bareng gitu. Setelah diukur-ukur ternyata sholatnya ya baca Qurannya zikirnya kurang lebih sama kok sama kebanyakan sahabat termasuk dengan bilir beliau ya menurut saya nama. Saya apa namanya? Amr bin As Gak ada yang istimewa kurang lebih sama aja ya. bahkan mungkin saya lebih hebat lebih banyak gitu kan nah itu tapi kenapa dia disebut sebagai ahli surga <tuh> lalu setelah hari ketiga lalu kemudian barulah dicerita nah, ini, 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 ini kebiasaan orang Arab wah sahabatku kenapa uh, sebetulnya saya datang ke sini ya, nginep tiga hari ini di rumah kamu ini sebetulnya saya pengen tahu apa saya pengen tahu kenapa Rasulullah menyebut kamu sebagai ahli surga. Oh gitu ya. Jadi Rasulullah itu sebelum kamu datang ngomong ke kita akan datang kepada kalian seorang ahli surga, penduduk surga. Muncullah kamu juga kan. Nah, saya penasaran apa yang menyebabkan Pak Rasulullah mengatakan begitu. Saya datang, makanya saya bertamu nih gitu. Setelah saya, saya amati selama tiga hari tiga malam, kayaknya sama aja kok ibadah kita sama ibadah saya sama kamu mungkin bahkan saya lebih banyak itu kan maka sahabat ini kemudian bingung juga saya juga nggak tahu apa ya kalau ibadah sama aja gitu kan ya begini-gini aja yang apa yang kamu lihat gitu. maka kemudian karena nggak ada nggak ada kejelasan ya nggak ada apa lah lalu kemudian saya saya nambah -nambah pamit ya udah kalau gitu saya pamit aja lah ya biarlah ini jadi rahasia kita gitu ya selangkah beliau dari rumah sahabat ini lalu kemudian dipanggil wahai Amar ke sini oh, datang masuk lagi kenapa saya baru ingat mungkin ya, mungkinlah ya kata beliau yang uh, yang menyebabkan Rasulullah mengatakan demikian adalah karena ada satu amalan yang mungkin kamu nggak tahu nih apa amalan itu amalan amalan saya ini adalah setiap saya mau tidur setelah, setelah selesai sholat lah begitu ya kemudian ketika beliau mau tidur <tuh> maka saya akan mengingat-ingat seluruh peristiwa yang terjadi di hari ini ya kalau ada kebaikan-kebaikan saya syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika saya menemukan keburukan-keburukan dari si A si B lalu kemudian saya katakan ke dalam diri saya saya maafkan dia semuanya saya tidak marah kepada mereka semua yang telah melakukan keburukan-keburukan. Saya ikhlaskan semua, tidak ada dendam. Nah, itu saya lakukan setiap mau tidur. Jadi dipastikan ketika dia tidur, ya dia mensyukuri segala nikmat Allah, lalu kemudian memaafkan semua orang yang dianggap telah menyakiti, melakukan kesalahan kepada diri dia. Ya itu kan nggak kelihatan ya perbuatan itu. Kalau yang dipikir oleh Sena Amar itu ya sholatnya, yang ngajinya, zikirnya gitu kan. Kalau itu kan namanya muhasabah, yang merenung, ya itu kan perbuatan eh, jiwa, ya akal. Ini ya, enggak kelihatan, itu makanya dia enggak tahu. Nah, oh begitu, jadi akhirnya saya, nah, Amar bin As punya kesimpulan, ya. Sahabat ini menjadi penduduk surga karena memang kebersihan hatinya, keluasan hatinya memaafkan seluruh orang-orang ya, yang telah berbuat salah. Nah, gitu. <tuh> Nah, inilah ya yang disebut dengan eh, apa namanya? perbuatan ya baik walaupun sedikit itu walaupun tidak nampak tetapi balasannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya selain dari benarnya perbuatan itu adalah uh, niat dari kita melakukan perbuatan itu. Seringkali kita ini walaupun perbuatannya benar, ngajinya benar, ya baca Qur'an apa namanya? Ya baca Qurannya, benar salatnya, benar puasa ya, benar tetapi kemudian niatnya yang kurang benar. Nah, niatnya tidak karena Allah tadi, niatnya bukan karena menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niatnya karena yang lain. Berapa banyak ya kita dengar, bahkan ini menjadi e, ciri khas ya bagi beberapa tokoh gitu kan. Kalau berbicara ngaji, membaca Quran, ya ada yang suka menganjurkan baca surat ini, surat ini, surat ini. Ya. Dengan tujuan supaya rezeki lancar, harta pertama banyak, nah, ini kan udah melenceng. Ini aja bukan karena Allah, tapi membaca Quran karena pengen nah, dapat kekayaan, sholat tahajud, sekian rukyat ya, gitu kan. Supaya apa? Supaya dimudahkan ketika uh, tanda tangan tender gitu ya, ketika wawancara kerja dan sebagainya. Ini kan sudah melenceng. Iya, bisa jadi benar begitu kan? ya karena memang harus sebagaimana disebutkan, inna ali apa, inna amalu binniyah itu. Ya, ketika ada orang meniatkan untuk itu, ya, membaca Quran, untuk baca Quran, ya, niatnya untuk dapat kekayaan, itu ya, untuk rezeki dimudahkan, dilancarkan. Ini gitu. ya, dia akan dapat, ya, karena niatnya itu, tetapi persoalannya dapatkah kita pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang jadi persoalan? Belum tentu kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Walaupun bacaan Quran kita bagus ya, Walaupun zikir kita mantap ya, Tasbihnya gitu kan nah, Tapi kalau niatnya bukan karena Allah ya, Maka patut kita khawatir kita tidak mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kemudian kembali kepada ayat ini Ya Ya, dan kepada ayat-ayat yang serupa ya Inna aman wa amilu salihat. bisa lihat kan selalu bunyi begitu orang-orang ya. uh, yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak kenapa kebaikan-kebaikan yang banyak karena kita tidak tahu ya dari sekian banyak perbuatan baik ya yang kita buat amal saleh yang kita lakukan yang mana yang niatnya karena Allah dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita tahu makanya Ketika datang tawaran-tawaran melakukan kebaikan, ya, jangan ditolak, kerjakan, ya. walaupun nggak ready misalnya, perasaan ini males deh, ya. kerja sambut kerjakan. Ya. Kita kita nggak tahu ya bisa saja ya di tengah-tengah ya, kegalauan hati kita atau kemudian uh, niat kita lurus, ya. kasihan ya orang. Allah Allah suruh saya bantu, wah misal begitu aja. Ya di dalam apa namanya dalam lintasan pikirannya itu bisa jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian keseriusannya ketika dia membaca Quran misalnya ketika dia salat misalnya kan ketika dia bersedekah gitu kan bisa jadi niatnya karena yang lain. tapi ketika itu tadi ada tawaran kebaikan ada begini-begini si A si, minta tolong ya udah ayo kita pergi nah, padahal lagi malas misalnya tapi disambut dengan semangat ya, karena di hati terpetis, ini kasihan orangnya Allah datangkan kepada saya. Ya, berarti Allah mau saya menolongnya misalnya. Terbesar begitu. <tuh> Karena Allah itu kan. Bisa jadi itu yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa jadi itulah yang menjadi kemudian amalan ya yang eh, di apa namanya dijadikan Allah sebagai tiket yang masuk surganya kita nanti. <tuh> nah, ya. <tuh> Jadi ini harus menjadi pemahaman kita ya tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan banyak kebaikan Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kemudian tidak bosan tidak malas ya, tidak jenuh untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian kalimat jannatin tajri min tahtiha al nahar ya ta surga ya surga itu sendiri jannah ya ini kan eh, mufrod eh, apa namanya mufrodnya kan eh, jannah ya kemudian eh, jamaknya menjadi eh, jannat ya <tuh> nah kalimat jannah sendiri ya secara bahasa ya itu di sebagai taman taman-taman nah, ya, kalau bicara taman itu berarti apa tempat yang dipenuhi oleh tanaman-tanaman eh, yang indah-indah Nah, yang bagus-bagus ya kalau dia tanaman buah buahnya manis ya kalau dia berbunga berbunganya bunganya warnanya eh, enak dipandang ya kemudian mengeluarkan harum gitu ya kalau dia tidak berbunga hanya berdaun daunnya enak dilihat ya, ya atau bisa dimakan eh, gitu ya ya jadi yang indah-indah yang baik-baik ya taman yang penuh dengan keindahan dan kebaikan ya itulah gambaran surga Nah, pertanyaannya mungkin kenapa Allah menggambarkannya sebagai e, taman? Ya. Sebetulnya di ayat yang lain juga surga ini digambarkan sebagai mulkan kabiro, ya <tuh> di dalam surah Al Insan misalnya. Ya Allah sebutkan ya ketika kita mati lalu kemudian masuk ke dalam surga ya maka yang akan kita lihat adalah mulkan kabiro kerajaan yang besar ya, jadi bukan bukan hanya taman ya tapi kerajaan kalau bicara kerajaan sekarang ini bicara negara lah ya sebuah negara yang besar ya mulkan negara yang besar kalau bicara negara besar mana negara yang pernah kita kunjungi lalu kemudian kita takjub ya, dengan kemegahannya dengan dengan fasilitasnya apa misalnya ada yang pernah ke mana kalau seorang Amerika misalnya New York begitu, ya. begitu masuk ke kota New York atau ke Tokyo wah ternganga itu lihat kemegahannya cahayanya gitu maka surga ya kata Allah Subhanahu wa ta dalam surah Al-Insan lebih dari itu ya mulkan kabir negara yang amat besar. Bayang ya. <tuh> nah, kenapa digunakan terminologi jannah taman nah, dan banyak ya kalimat ini gitu ya pengguna digunakan di dalam ayat-ayat orang ya memang secara psikologi ya satu yang manusia memang suka dengan taman nah, itu Ya, gitu. ya pastilah ya namanya kita itu kalau ditempatkan e, di taman senang gitu ya. Siapapun pasti begitu ya, ditempatkan di taman senang. Ya, ya itu semuanya. ya Makanya ada rumah dulu di e, Cianjur ya, ya, yang kata Gubernur Jawa Barat disebut sebagai rumah dengan one million dollar view. <laughs> rumah dengan e, pemandangan sejuta dolar gitu, karena, karena pernah ditawar mahal ya. Nah, itu kalau dilihat eh, apa namanya? suasana memang membuat orang betah gitu. Ada air terjun ya. Kemudian sekeliling rumahnya ada tanaman-tanaman hias, di depannya sawah terbentang luas, udaranya sejuk, gitu. senang. Ya. Orang dari mana-mana datang gitu. Ya <tuh> pada dasarnya semua manusia suka itu gitu ya terlebih lagi kalau berbicara ya, konteksnya orang Arab ya orang-orang Arab ini ya, kita tahu ya eh, secara geografis ya tempat mereka itu ya, pasir <gay> ya, pasir bukit berbatu gitu ya eh, maka ketika mereka menemukan kawasan yang hijau ya penuh dengan bunga ya buah-buahan yang enak begitu kan ya taman lah gitu. itu menjadi satu hal yang luar biasa e, menarik ya, mereka gitu ya. ya kalau dibilang kalau punya itu dianggap sebagai harta yang paling berharga lah gitu ya Jadi dulu ada sahabat ya namanya siapa Zubair bin Awam apa e, punya kebun kurma ya. kebun kurmanya itu ya, selalu berbuah ya nggak pernah gagal panen sangat disukainya dia itu menjadi harta terindah bagi beliau ya, sampailah datang satu ayat ya, lalu kemudian dia menyedekahkannya. Ya, karena itu dianggap sebagai harta terbaik begitu nah, maka wajar kalau kemudian ya, terminologi jannah ini taman ini digunakan ya, tetapi secara bahasa ya walaupun mana sebagai taman ya, tempat yang penuh dengan kehijauan ya tidak mutlak isinya surga itu adalah itu semua ya enggak gitu ya jadi mungkin kalau berbicara orang Arab ya senang mereka gitu kan termotivasi gitu ya oh ya saya mau itu tapi bagaimana kalau dengan orang Asia ya negara mereka yang berada di wilayah tropis ya udah biasa ngelihat taman-taman indah ini gitu ya. kayak misalnya kita di Indonesia kan biasa ya lihat kebun-kebun buah itu ya, orang Jepang apalagi ya konsep tamannya bagus ya. kalau ditawarkan ya untuk surga yang isinya taman juga apa mereka tertarik gitu? ya pasti ada ketertarikan gitu kan cuman ya tentu berbicara surga gambarannya tidak hanya taman ya tetapi fasilitas yang menyenangkan ragam fasilitas yang menyenangkan atau disukai oleh manusia apapun bentuknya bisa jadi istana, bangunan megah ya mungkin kalau yang senang jalan ya jalan tol, diskasi jalan tol nanti yang apa suka dengan hiburan dikasih tempat hiburan kalau kata Ustadz apa Kiai Bahaudin ya Nur Salim ya atau Gus Baha ya. Penduduk, surga itu nanti hura -hura. Ah, ya penduduk surga itu nanti hura-hura ya. penduduk surga itu hura-hura kalau bicara hura-hura jangan bayangkan duduk di atas sejadah ya hura-hura itu ya joget-joget ya Dugem lah bahasa sekarang. Itu nanti kerjanya penduduk surga. Maka jangan bayangkan surga itu hanya taman saja. Gitu ya. Tapi ada tempat-tempat yang memang disitulah ya kita bersenang-senang, berhura-hura. Nah, <tuh> <tuh> Tapi ya tentu kenapa digunakan kata ini karena itulah yang paling dekat untuk menggambarkan keindahan, nah, yaitu taman ya, bagi masyarakat Arab. Ya. Adapun kita, ya, masyarakat -masyarakat yang masyarakat-masyarakat uh, yang secara geografis, ya, lebih baik, ya, kondisi tanahnya, kesuburannya, uh, tentu memaknai taman ini, ya, konteksnya lebih luas lagi, ya, bukan hanya sekedar. Itu tadi, ya, <tuh> bunga buah lebih lebih daripada itu. Tajri minta hati alam Hari, ya, di bawahnya, uh, mengalir sungai-sungai. Ya, sungai juga sama, ya, karena di Arab itu air susah, ya. Maka kemudian gambaran, ya, yang ideal tentang sebuah taman di situ ada air yang mengalir, ya, gitu. Nah, bagi, bagi orang di luar Arab, itu, apalagi tadi, Indonesia, itu sungai biasa kita lihat, yang jernih, kayak apa juga kita punya. Maka kemudian di ayat yang lain, nah Allah sebutkan nanti sungai di surga itu bukan hanya air, tapi ada sungai susu, sungai madu, ada sungai hamar. Nah, maka kemudian menjadi gairah tersendiri gitu kan. Wah, wow, ya, enak juga ya kalau nanti di surga dapat sungai madu, ya, sungai susu, ya, sungai coklat, sungai jus. Gitu. <laughs> nah, itu gambaran bagaimana Allah menceritakan surga sungai gitu ya. Lalu kemudian di ayat berikutnya kulamma ruzikukumha min samarati rizq qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tu bihi mutasyabihat. Ini menarik ya. Uh, setiap mereka diberi rezeki ya dari di, di dari surga itu ketika di, dari dari surga itu ya min samaratin ya dari buah-buahan ya. Ya jadi ada nanti dihidangkan buah-buahan surga gitu ya. Kalu hada lezi rizik nami kablu. Mereka kemudian berkata, oh ini dulu pernah dirizkikan kepada kami, kami pernah mencicipinya, gitu ya. Min kablu. Wa itu bih ya. Dan ragamnya sama, gitu ya. Jenis-jenisnya sama, ya. Apa namanya? sama seperti yang kita lihat di dunia kan begitu ya. eh, mungkin kalau sekarang yang senang durian ya ada duriannya ada stroberinya gitu ya. ada buah nangka buah naga sebutlah ya yang ya. itu sama ya gambarannya sama ya bukan satu hal yang berbeda tetapi buah yang sama pernah di, direzekikan kepada mereka dulu di alam dunia ya tetapi, nah, apa istimewanya buah-buah yang ada di surga ini? Buah-buah yang ada di surga ini rasanya tentu sangat berbeda dengan yang ada di alam dunia. Karena nanti ya, kenikmatan dunia itu dikali lipat, kenikmatan surga itu dikali lipatkan dari kenikmatan di dunia. Ya. Karena kenikmatan di dunia ini hanya satu <tuh> per seratus, ya, satu dari seratus. Jadi Allah menciptakan nikmat seratus Diambil satu dikirim ke alam dunia satunya ini dibagi rata untuk semua makhluk nah, ya. Udahlah cuma satu dibagi rata kepada semua makhluk gitu kan. Tapi itu nikmatnya udah luar biasa ya Dengan nikmat yang satu dibagi rata ini Kita bisa merasakan enaknya makan buah gitu ya Makan pisang, makan saya paling senang makan buah ya uh, strawberry apa sebutnya buah-buah yang kita suka gitu kan nah, itu udah enak banget ya minum jus gitu senang enak banget ya. apalagi kalau kemudian ya, nikmat itu eh, nikmat yang satu ini dikumpulkan ya eh, dikumpulkan lalu kemudian ditambahkan dengan 99 yang Allah simpan jadi nikmatnya full 100% maka disebut sebagai jannatu adn jann, jannatu adan ya. <tuh> eh uh, surga eh uh, uh, yang di dalamnya uh, penuh dengan kenikmatan. Nah, uh, Jannatul Na'im ya sebutnya. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena nikmat yang dirasakan itu full, uh, 100% ya. Jadi dengan nikmat yang sedikit aja kita makan buah enak apalagi kemudian nikmat itu Allah kumpulkan ya jadi 100% kita makan. Maka beda rasanya ya makan makan durian di dunia dengan makan durian di surga itu beda banget nggak kebayang enaknya gitu ya. di dunia aja kita meremlek gitu ya. menikmatinya apalagi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala nah, itu kan <tuh> dan jangan bayangkan buahnya itu itu aja gitu ya. Ini kalau kita berbicara dunia bumi tempat kita tinggal ini ya, saya yakin ya nggak ada manusia yang pernah mencicipi seluruh buah-buah ya, nikmat buah-buah enak yang ada di alam dunia di bumi ya. Ya, kita orang Indonesia paling yang menikmati buah-buah tropis gitu kan nah, tapi bagaimana buah-buah yang ada di gurun kita juga masih bingung gitu ya belum pernah ngerasain. Ya. Belum lagi kalau kita bicara hutan Amazon ya, begitu luas, hutan Kalimantan. Kita orang Indonesia saja belum tentu menikmati buah-buah e, yang ada di hutan Kalimantan yang begitu luas. Gitu. Ya. <tuh> Apalagi kita nanti berbicara di surga. Gitu ya. Maka semua ya buah-buahan yang pernah Allah ciptakan di alam dunia, eh, dihidangkan kepada kita, kenikmatan 100%. Itu menjadi sebuah kenikmatan yang tidak akan terlupakan. Ya. Makanya Rasul mengatakan yang nggak akan bisa diukur ya oleh penglihatan, nggak akan bisa diukur oleh eh, pendengaran, ya nggak akan bahkan nggak akan bisa diukur oleh perkiraan ya otak manusia itu nggak bisa. Ya, itulah kenikmatan surga. Bukan hanya itu, walaum fiha azwajumutoharatu wahum fiha khalidun. Mereka juga mendapatkan pasangan yang suci. Nah, kalau ya, berbicara pasangan ya berarti adil ya, ya lelaki dapat perempuan, perempuan dapat lelaki. Ya. Perempuan ya suci, laki-lakinya juga su suci. Yang perempuan dapat pasangan lelaki yang suci, ya. <tuh> yang laki-laki juga sama. Mereka mendapatkan pasangan yang suci, yang bersih. ya. ya tentu kalau berbicara berbicara suci ya siapa sih orang yang nggak suka kebersihan ya siapa orang yang nggak suka dengan uh, pasangan yang uh, tampil uh, wangi bersih gitu ya. semua pasti suka ya. dan itulah yang dia akan didapatkan oleh seluruh penduduk surga bahkan lebih dari itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan wahum pihak Khalidun mereka kekal di dalamnya dia tidak akan keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini sebagai sebuah gambaran betapa kenikmatan yang Allah janjikan kepada penduduk surga kepada mereka yang mau beriman kepada Allah dan mau beramal soleh itu kan karena Allah adalah sebuah kesenangan yang sangat besar. Yang maka disebut sebagai uh, Ajarun apa, ajurun azim ya. Balasan yang sangat agung, sangat besar ya ya dan tentu satu kebodohan ketika kita menukar balasan itu dengan dosa dan kemaksiatan demi mendapatkan kenikmatan yang sedikit gara-gara eh, gara, apa namanya <coughs> gara-gara apa gara-gara perbuatan zina ya luputlah bagi kita kemudian mendapatkan pasangan-pasangan yang suci gara-gara ingin eh, apa namanya merasakan eh, mabuk ya uh, di dunia narkoba maka tidak dia akan luput untuk mendapatkan sungai-sungai hamar ya. putus ya ya, ya mendapatkan sungai hamar begitu kan <tuh> jadi yang kemudian harus kita paham-pahami <tuh> jadi biarkanlah ya eh, apa namanya rayuan-rayuan ya tentang kenikmatan-kenikmatan Kemaksiatkan kemaksiatan yang sifatnya hanya mengantarkan kita, kita, kepada kesenangan yang sedikit kita lewati saja kita abaikan dapat tawaran dari teman yuk eh, kita nyambu nauzubillah <laughs> Ya, bayangkanlah ya Allah kalau saya terima tawaran ini saya akan eh, meluputkan ya akan melewati ya tidak akan mendapatkan Uh, apa namanya kesenangan yang abadi jadi ya. ditawarin zina gitu kan <tuh> pikir ya. kalau saya terima ini maka ya, saya tidak akan mendapatkan pasangan-pasangan yang uh, ya lebih cantik daripada yang ditawarkan ini gitu. kalau dia uh, apa namanya judi ya dia orang, orang senang judi gitu kan oh. maka dia akan luput ya luput dengan permainan-permainan yang ditawarkan di surga nanti di surga juga banyak game nanti banyak permainan <tuh> jadi kalau kita nggak pernah ngerasain apa main-main game ya yang untuk judi nanti di sana dapat ya Allah kasih ini yang harus kita pahami mudah-mudahan ya ayat ini ya sahabat edrim yang dirahmati Allah dalam surah al-baqarah ayat yang ke 25 ini bisa memotivasi kita untuk menjaga iman ya, dan kemudian memperbanyak perbuatan baik sekaligus ya, meluruskan ya, niat kita di dalam beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga harus menjadi motivasi bagi kita untuk mencegah ya, diri kita dari kemaksiatan dan dosa yang pada akhirnya akan menghambat ya, langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealpaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin Jepang, Bini Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu wa la ilaha ila anta. Astagfiruka wa anta wa atubu Subhanahu wa alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.